adalah mimpi yang menjadi kenyataan dari Aura dan juga selatan begitu dijunjung tinggi oleh kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasubhanallah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bersama Ibu, yang saya hormati jajaran Forkompinda Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang saya hormati para gubernur yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para bupati, wali kota, Forkompinda di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada pagi yang baik ini, yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh politik, handai tolan, sahabat-sahabat saya, alumni-alumni dari berbagai tingkatan yang memang khusus saya undang pada pagi hari ini, bukan hanya menghadiri undangan resepsi siang perkawinan anak Aura dan Udin, tetapi sekaligus menjadi undangan silaturahmi dan undangan halal bihalal. Jadi memang ruangan ini diset sedemikian rupa agar seluruh karib kerabat, handai tolan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian bisa saling bersilaturahmi di samping melaksanakan resepsi perkawinan anak Aura dan Udin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang saya hormati, izinkan kami atas nama kedua keluarga besar menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada siang hari ini, karena kehadiran bapak ibu memberikan doa dan restu adalah kehormatan dan kebanggaan kami sekeluarga. Kami mohon dengan segala kekurangan yang kami miliki, kami karena latar belakangnya arsitek, makanya kami menampilkan rumah adat Bugis Makassar dan Toraja. Banyak yang tidak tahu yang mana rumah Bugis, yang mana rumah Toraja. Selama ini kita hanya tahu kalau bentuknya seperti ini, kita mengklaim rumah Bugis atau rumah Makassar. Di sebelah kiri saya, inilah rumah Bugis, cirinya adalah anjong. Di sebelah kanan saya, inilah rumah Makassar. Anjong itu menjadi ciri rumah Bugis. Nah, sehingga rumah Bugis dan Makassar begitu eloknya jika kita mendampingkannya, dan kita lihat rumah Toraja atau lumbung atau alang, alang. Rumah ini rumah rakyat jelata karena hanya tiga tiang. Memang perkawinan saya arsitek sendiri. Temanya adalah perkawinan anak desa, sama di anak lorong kira-kira begitu. Jadi karena di setiap demikian rupa, dan kebetulan saya bersahabat dengan para budayawan, Iin, Cucun, dan beberapa budayawan yang memberi advis kepada kami, maka kenapa kami menyajikan tarian empat etnik. Kami bersahabat dengan para konten kreator, sehingga kenapa ada pemandangan yang kami ambil original di semua 24 kabupaten kota. Semua ini diramu dengan para kreator-kreator yang menjadi sahabat saya. Untuk apa? Untuk menerima bapak-bapak, ibu-ibu dalam suasana yang senyaman mungkin. Walaupun seperti itu, tentunya kami punya banyak kekurangan. Izinkan saya atas nama kedua keluarga besar menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kami berusaha sebaik mungkin, tapi kekurangan hanya milik manusia atau kita
sebagai kedua keluarga besar, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Enjoy di ruangan ini, silahkan bersilaturahmi. Sekali lagi, terima kasih kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Kebanggaan bagi kami. Tiada hal yang kami bisa sampaikan kecuali terima kasih, dan hanya Allah lah yang membalasnya. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kuris semuanya, waduri salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Imam Dara, Ramdan S.A.S. Dan tentunya hadir pertamu dengan yang